USD Yen bullish, waspadai aksi selanjutnya. Harga USD Yen kembali melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bullish. Jika pergerakan USD Yen bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 115,83 sampai 116,62, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid. Dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 115,55. Sebaliknya, waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 116,62, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 115,25. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.